Jadi kerajaan tidak akan membiarkan pengkhianat-pengkhianat ini menyebarkan ideologi-ideologi mereka, kerana menterbalikkan bendera Malaysia itu bukan hanya sekadar perbuatan, tetapi ia berkait dengan satu ideologi yang mereka faham dan mereka cuba tegakkan. Sejak akhir-akhir ini, isu bendera terbalik menjadi pertikaian ramai pihak. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia peka dan sayang akan bendera negara kita. Tahukah anda bahawa memasang bendera Malaysia secara terbalik adalah tidak salah? Pada tanggal 31 Ogos 1957, bendera Malaysia buat pertama kalinya telah dinaikkan bersama semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar oleh Lieutenant Commander Muhammad Sharif Kalam. Beliau yang bertanggungjawab menaikkan bendera pada hari bersejarah itu menjelaskan bahawa generasi muda sekarang tidak memahami dan tidak pernah merasa perik jerih untuk mencapai kemerdekaan. Sebenarnya, terdapat beberapa adab dan nilai pada sehelai kain bernama bendera. Jika anda ingin memasang bendera pada kenderaan anda, pastikan ia dipasang dan diikat dengan kuat dan teguh. Tetapi, bolehkah bendera dipasang secara terbalik? Jawapannya boleh. Memasang bendera secara terbalik menandakan negara berada dalam keadaan bahaya.